1. Pada materi ke-6, segmen kedua ini, kita akan belajar tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan kalsit serta kegunaannya sebagai bahan baku semen. Kita sudah tahu bahwa kalsit adalah mineral karbonat yang mempunyai rumus kimia kalsium karbonat, di mana kalsium karbonat sendiri terbentuk karena adanya proses pelarutan. Kemudian, kalsit yang mempunyai rumus kimia CaCO3 itu dapat ditemukan dalam keadaan murni dan tidak bergantung pada kandungan mineral pengotornya. Beberapa pengotor yang mungkin saja menggantikan kalsium pada kalsium karbonat antara lain besi, kemudian manganis, dan juga magnesium. Ketika pergantian kalsium dengan magnesium, maka akan membentuk mineral yang disebut sebagai dolomit. Kemudian ketika kalsium setengahnya digantikan oleh besi, akan terbentuk mineral yang disebut sebagai angkrit. Kemudian ketika seluruh kalsium berubah menjadi besi, ini yang disebut sebagai mineral siderit. Dan juga ketika kalsium ini digantikan oleh magnesium, maka akan membentuk mineral MgCO3 ataupun magnesium. Di sini kita bisa lihat ada beberapa substitusi yang bisa terjadi, di mana ada yang disebut sebagai angkrit ketika setengah kalsium digantikan oleh besi, ataupun dolomit seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian ada mineral kutnohorit, di mana kalsium ini akan diubah menjadi mangan. Kemudian kalsit sendiri umumnya mempunyai bentuk yang prismatik, tabular ataupun rombohedral, mempunyai sistem kristal heksagonal ataupun trigonal. Dia mempunyai butiran yang kasar sampai halus, densitasnya sekitar 2,7, dan skala Mohs dari kalsit itu adalah 3. Kemudian kalsit itu umumnya tidak berwarna, tetapi karena adanya pengotor dalam jumlah tertentu, maka kalsit bisa berwarna pink, misalnya ada substitusi dengan Mn, mangan, bisa juga berwarna agak kehijauan karena adanya magnesium, ataupun berwarna agak gelap karena adanya besi. Kemudian kalsit sendiri bisa berasosiasi dengan beberapa mineral lain, dan juga bisa berasosiasi sebagai mineral alterasi ataupun mineral ubahan, di mana kalsit ini adalah produk akhir dari proses hidrotermal yang membawa panas, kemudian panas ini mengubah mineral lain untuk mengubah menjadi kalsit. Kemudian kalsit sendiri itu mempunyai beberapa manfaat, antara lain bisa dipergunakan sebagai bahan baku cat, kemudian untuk industri karet, PVC, kemudian ada filler untuk industri kertas itu sendiri, pelapis ataupun juga seperti pelitur. Di bagian bawah sini kita akan melihat berbagai macam komposisi kimia yang diperlukan untuk mendapatkan kalsit seperti yang diharapkan. Di sini ada parameter seperti kalsium karbonat, kemudian ada berapa persen air yang diperbolehkan di sana, kemudian ada uap air, di mana uap air yang tinggi umumnya dipergunakan untuk industri karet dan juga kertas. Kemudian ini adalah kilang. Kemudian kalsit tersebut umumnya dimanfaatkan untuk bahan baku semen, di mana semen sendiri kita tahu bahwa adalah bahan pengikat yang sangat utama, dan dia bisa berasosiasi, dia bisa mengikat material dengan sangat kuat jika ditambahkan air. Jadi kalau kita belum tambahkan air dalam semen, tentu kita tidak bisa mendapatkan kekuatan dari semen. Tapi penambahan air saja itu sebenarnya tidak cukup, karena kekuatan optimal dari semen itu bisa dilihat dari ada yang disebut sebagai indeks kalsium, kemudian ada hidrat dan juga silikat yang disingkat sebagai CHS. Dan kita akan lihat apa itu CHS. Kemudian, jadi pertama-tama kita lihat dulu, ada dua jenis semen. Yang pertama yang disebut sebagai semen Portland dan juga semen Pozzolan. Jadi semen Portland sendiri itu merupakan natural semen yang merupakan campuran antara batu gamping, lempung, dan juga silika. Dan setelah digerus dan dicampur menghasilkan semen yang bersifat keras. Semen Portland sendiri itu adalah berkat hidrolisis yang dihasilkan dari penggilingan klinker yang bahan utamanya adalah kalsium silika dengan rasio 1 atau 2 dengan kalsium sulfat, di mana kalsium sulfat ini bisa didapatkan dari material yang berupa gipsum. Kemudian semen pozzolan atau pozzolan semen itu merupakan batu
campuran gelamping yang berukuran halus dengan batuan gunung api yang mengandung tufa, silikan, ataupun abu dari gunung api, ataupun bahan lain yang kemudian ketika dicampur dengan air akan menjadi bahan yang keras. Jadi untuk pozolan sendiri, ini bisa digantikan dengan material yang lain, misalkan digantikan dengan fly ash. Kita akan lihat apa itu yang disebut sebagai fly ash. Ini adalah bahan baku utama dari industri semen, di mana kita memerlukan batu kapur sebagai bahan utama yang terdusun dari limestone, di mana limestone ini sendiri diharapkan mempunyai CaO yang tinggi, sehingga diperlukan mineral kalsit yang sebelumnya sudah dibahas di awal tadi, ataupun mineral dolomit dan material-material lain yang mengandung CaO yang mempunyai kemurnian yang cukup tinggi, di mana CaO yang diharapkan itu umumnya lebih dari 54%. Kemudian ada juga limestone yang mempunyai medium grade, itu ketika kadarnya antara 52 hingga 54, sedangkan low grade limestone itu umumnya mempunyai kadar kurang dari 50 hingga 52%. Dan material yang kedua yang diperlukan adalah tanah liat ataupun clay, di mana biasanya suatu konsesi dari perusahaan semen itu mempunyai selain batu kapur sendiri juga umumnya mempunyai tanah liat, yaitu konsesi lempung, di mana tanah liat ini akan ditambahkan sebagai material untuk membuat semen. Kemudian ada yang disebut sebagai bahan koreksi, di mana bahan koreksi ini bisa terdiri dari pasir silika yang mempunyai rumus kimia SiO2, kemudian ada pasir besi yang mempunyai rumus kimia Fe2O3 serta copper slag, yang ini merupakan produk dari proses ekstraksi dari pengolahan biji tembaga. Di mana bahan utama yang penting adalah bahan ini adalah material yang tidak bisa digantikan kedudukannya. Jadi kita memerlukan batu gamping dan juga batu lempung, di mana ini adalah komposisinya sekitar 70% dari material tersebut adalah batu gamping, kemudian 15-20%nya adalah batu lempung. Kemudian ada beberapa korektif material, di mana contohnya adalah pasir besi dan juga pasir kuarsa. Kemudian material tersebut diaduk untuk menjadi adonan, kemudian baru ditambahkan mineral-mineral tadi, material tadi, dengan komposisi antara 0,5 hingga 1%, sedangkan pasir bersihnya itu antara 0,0 hingga 0,5%. Jadi ketika ada kekurangan dari material tersebut, maka akan berpengaruh pada semen yang akan dihasilkan, di mana ini akan berpengaruh terhadap CaO, SiO2 ataupun Al2O3 dari adonan tersebut. Sedangkan pasir besi kadang-kadang diperlukan ataupun tidak sama sekali, ini tergantung dari material yang ada di alam itu, tergantung material dari adonan tersebut. Ketika materialnya sudah kaya akan Fe2O3, maka kita sebenarnya tidak perlu menambahkan korektif material. Dan yang terakhir adalah bahan tambahan ataupun additive material, di mana kadang-kadang diperlukan gipsum untuk pada saat pembuatan semen, pada proses pembuatan clinker. Dengan gipsum ini mempunyai komposisi sekitar 4-6%. Kemudian ini adalah beberapa sumber material yang bisa mengisi industri semen, di mana CaO itu dapat diambil dari batuan-batuan yang bisa mengandung semen. Contohnya adalah batuan sedimen, kemudian batu gamping itu sendiri, batu napal ataupun batu gamping yang mempunyai ukuran sangat halus, kemudian ada juga fosil ataupun kerang. Kemudian sumber Al2O3 itu bisa didapatkan dari lempung. Ini yang menyebabkan biasanya sebuah industri semen itu selain mempunyai konsesi semen juga mempunyai konsesi lempung. Kemudian lempung ini bisa juga digantikan dengan batu sepi ataupun shale, abu batu bara atau fly ash, kemudian batuan beku yang mempunyai Al2O3 yang cukup tinggi. Kemudian sumber SiO2 itu bisa didapatkan juga dari konsesi lempung, kemudian batu sepi, abu, bisa juga dari pasir ataupun batu pasir, tetapi umumnya ini yang terakhir jarang digunakan. Dan yang terakhir sumber Fe itu bisa didapat dari lempung itu sendiri, kemudian shale, biji besi, dan juga dari hasil pengolahan pabrik asam sulfat yang disebut sebagai pyrite cinder, di mana pyrite cinder sendiri mempunyai kadar Fe sekitar 60%, Pb atau lead sekitar 2%, dan juga zinc sekitar 2,5%.
15%. Kemudian bahan bakunya untuk dapat membuat semen ini adalah komposisinya. Jadi kita mempunyai batu kapur sekitar 1,3 proporsinya, kemudian tanah liat 0,3 dan seterusnya, di mana penggunaan substitusi seperti copper slag itu dapat mengurangi pasir besi dan juga silika. Jadi nanti kita harus mensimulasikan kira-kira apa saja yang diperlukan untuk membuat adonan semen, dan kita harus menghitung secara ekonomis kira-kira dengan menambahkan copper slag ataupun pasir besi dan silika mana yang lebih ekonomis. Kemudian penambahan bahan pencampur akan mengurangi penggunaan bahan utama. Sudah jelas kita akan bisa dapatkan material tersebut selain dari material utama, ada juga bisa dari material campuran. Kemudian ini adalah proses produksinya. Jadi semua bahan baku tersebut digiling dengan ukuran yang sama, kemudian baru dibakar sampai 1300 derajat Celcius. Kemudian ini akan menghasilkan produk yang disebut sebagai setengah jadi, yaitu clinker, di mana clinker ini akan bisa dimanfaatkan untuk Portland semen dan juga pozzolan semen. Jadi akan ada dua tipe semen yang dihasilkan. Ini adalah prosesnya. Jadi pertama-tama kita mempunyai material yang ada di alam, kemudian diangkut dengan menggunakan konveyor, kemudian melalui proses milling di sini, kemudian akan dicampur semua material tersebut dalam silo, kemudian akan dipanaskan dalam preheater, kemudian akan melewati rotary kiln seperti ini, kemudian akan didinginkan melalui clinker cooler. Material yang di sini akan ditambahkan cold mill untuk menambahkan fly ash di sini, dan juga setelah itu baru melewati proses berikutnya untuk masuk ke dalam clinker storage, kemudian mengalami proses roller press di sini, baru akan masuk ke dalam finish mill dan akan dijual melalui silo, semen silos, kemudian baru akan di packing untuk kemudian ditransportkan. Ini adalah proses lain yang sedikit lebih kompleks, di mana kita akan melihat di sini ada penambahan clay dan juga penambahan karbonat ke dalam sistem, kemudian baru kemudian melewati sistem-sistem yang sudah ada, sama seperti yang tadi ada coal, penambahan batu bara, kemudian penambahan silika dan sebagainya, kemudian untuk diproses melalui clinker, silo, untuk kemudian dicampur sampai akhirnya nanti akan masuk ke dalam semen silos, baru akan dipacking jadi ukuran kecil-kecil untuk dipasarkan dengan truk. Jadi proses penambangannya sendiri mulai dari quarry, kemudian melewati crushing, kemudian masuk ke raw mill, kemudian ditambahkan coal mill, kiln, kemudian didinginkan, baru kemudian melalui proses yang lain, milling, packing, dan juga akan dipasarkan melalui harbor atau pelabuhan. Kemudian tadi kita sudah berbicara tentang fly ash, di mana fly ash sendiri adalah salah satu material yang ditambahkan pada industri semen. Penambahan fly ash ini umumnya, jadi ketika semen sudah jadi, kemudian semen itu ditambahkan air, maka selama proses penambahan air akan ada lime yang ataupun CaO yang akan lepas dari semen tersebut, di mana hampir 20% dari CaO itu akan lepas ketika ditambahkan air. Sehingga untuk mengurangi CaO yang lepas dari penambahan semen tersebut, kita harus menambahkan material yang lain, di mana material lain yang dapat ditambahkan adalah fly ash. Kita akan lihat bahwa penambahan air akan menghasilkan yang disebut sebagai kalsium silikat hidrat, yaitu CSH. Ini adalah proses penambahannya. Jadi ketika sebuah Portland semen ditambahkan air, kita akan mendapatkan binder ataupun ikatan yang durable, yang kuat, dan juga non-durable byproduct. Jadi non-durable byproduct ini akan menghasilkan sekitar 20% free lime ataupun CaOH, dan air itu sangat mudah untuk melarutkan free lime ini. Sedangkan ini adalah betonnya, kalsium silikat hidrat. Tetapi ketika kita menambahkan fly ash ke dalam Portland semen, maka binder ataupun ikatannya itu akan menjadi lebih kuat dan akan terbentuk kalsium silikat hidrat dengan tanpa adanya non durable byproduct. Di sini kita lihat
free lime akan bereaksi dengan fly ash untuk membentuk kalsium silikat hidrat. Hal ini yang membuat ketika kita ingin membuat konstruksi rumah atau konstruksi beton yang sangat kuat, kita tidak bisa hanya menggunakan semen. Kita harus menambahkan material yang berukuran halus dengan cara mengayak, dan material itu bisa didapatkan dari pasir karena pasir itu mengandung silika yang tinggi. Dan di sini sama, fly ash adalah material yang mengandung silika yang cukup tinggi juga. Di mana fly ash sendiri itu tidak hanya mengurangi jumlah kalsium hidroksida kapur, tetapi dia juga akan membuat beton itu menjadi lebih kuat. Dan fly ash juga akan memberikan kontribusi terhadap kemampuan kerja dari beton, daya tahan, ketahanan kimia, dan juga lingkungan. Jadi perlu diingat bahwa tanpa adanya penambahan fly ash ataupun material, beton yang kita buat akan gampang larut karena kita mempunyai free lime di sana. Dan fly ash sendiri itu terbagi menjadi dua berdasarkan klasifikasi ASTM. Yang pertama ada yang disebut sebagai fly ash tipe F, dan yang kedua adalah fly ash tipe C ataupun kelas C. Fly ash kelas F ini adalah fly ash yang dihasilkan dari batu bara jenis antrasit ataupun batu bara bitumen yang mempunyai nilai kalori yang tinggi, punya derajat pembatubaran yang relatif tinggi dibandingkan yang kelas C, karena kelas C sendiri itu hanya terdiri dari subbitumen dan juga lignin. Kemudian kelas F itu mempunyai lime ataupun cel yang rendah, tapi mengandung banyak silika dan juga alumina atau besi. Sedangkan kelas C karena dia berasal dari batubara subbitumen dan juga lignit, maka pengotor dari batubara ini cukup tinggi, sehingga kita mempunyai abu yang cukup tinggi dan lime yang cukup tinggi, CaO yang cukup tinggi, antara 15 hingga 30%. Adanya CaO yang tinggi akan mengurangi jumlah silika, alumina, dan besi dibandingkan kelas F. Ini adalah hasil analisa, hasil perbandingan antara fly ash tipe F, tipe C, dan juga ada fly ash yang natural, di mana fly ash tipe F seperti yang saya sampaikan tadi mempunyai SiO2 yang tinggi dibandingkan tipe C. Kemudian CaO-nya itu relatif rendah dibandingkan kelas C. Ini adalah contoh dari perbandingan antara fly ash dari kelas F dan juga kelas C. Sedangkan fly ash kelas N dari natural itu bisa mempunyai SiO2 lebih tinggi dan CaO-nya jauh lebih rendah. Dan bagaimana kelas semen sendiri ketika dianalisa? Jadi semen sendiri itu mempunyai SiO2 yang jauh lebih rendah dibandingkan fly ash, tetapi CaO-nya itu hampir 64%. Gitu. Jadi bagaimana syarat untuk menambahkan fly ash pada semen? Umumnya diperlukan SiO2 minimal sekitar 35%, kemudian ada jumlah rasio antara SiO2, Al2O3, dan juga Fe2O3 70%. Kemudian ini adalah magnesiumnya, reaktif silika. Jadi reaktif silika adalah material-material lempung yang akan bereaksi ketika ditambahkan NaOH. Jadi karena reaktif, maka disebut sebagai reaktif silika. Kemudian ada total sulfur, Na2O, dan ini adalah LOE ataupun loss on ignition. Pemanfaatan fly ash tipe F dan tipe C ini berbeda, di mana tipe F sendiri umumnya dimanfaatkan di daerah-daerah yang relatif panas, karena penambahan fly ash tipe F akan menghasilkan kekuatan yang tinggi. Dan fly ash tipe F ini akan sesuai untuk daerah-daerah yang mempunyai kandungan sulfat yang tinggi, di mana sulfat tinggi ini bisa dihasilkan dari makhluk hidup seperti ikan. Jadi antara di pinggir danau, di rawa, ataupun di dekat laut. Sedangkan kelas C sendiri, ini sebagai material pencampur, ini umumnya digunakan sebagai pre-stress application. Jadi untuk menghasilkan kekuatan di bagian dalam, kita tambahkan fly ash tipe C, baru kemudian dilapis dengan material yang lain. Kemudian fly ash tipe F, tipe C juga cocok untuk stabil air, karena tidak memerlukan lime yang banyak. Jadi ini sedikit lebih ekonomis dibandingkan kelas F. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.